남북이 4년. 남북이 4년. 남북이 4년. 남북이 4년. 오케이 sebenarnya ni pasal apa ni? Ni isu baby harness yang clap. Adik suka. Adik suka aku jadi dog. Okey, tapi sebenarnya. Okey, tak nak cakap. Aku duduk je dia tepuk. Tak, ni ha, isu ni, isu baby harness ni. Baru-baru ni. Boleh tak kita educate sikit orang-orang Malaysia tentang ini? Let's do that. Let's educate them. Pertama sekali nama dia harness ataupun leash, bukan G-string ke tong ke, bukan. Jadi G-string pakai kat sini. Ya. Okey. Cerita sikit pasal benda tu sebenarnya. Baby harness ni sebenarnya dah lama dah digunakan. Dah lama dah wujud. Dah lama dah digunakan. Dah lama dah digunakan. Cuma dekat Malaysia ni mungkin dia punya exposure tak berapa. Betul. Sebab tak berapa kuat lagi. Sebab kalau tanpa benda ni, inilah jadinya. Okey, tengok saya kalau tak percaya. Lagi-lagi mana? Okey. Pingsan. Tu salah satu. Angka kalau jatuh, tak ada pun orang tepuk macam tu. Tapi, orang kaki kan lagi. Tapi sebenarnya tadi, saya cakap dengan Nabil kat dalam bilik makeup. Dia kata macam, mungkin kepada bayar-bayar aktif kan, yang tak boleh nak kontrol, ini penting tau. Saya dengan awal sebenarnya tak kira apa yang apa yang orang cakap. Kau datang meletup je kau buka kasut. As long as kita prioritikan dia punya safety. Betul. Keselamatan. Nak hilang anak ke nak suruh? Kadang-kadang bukan sebab hilang. Sebab banyak kita ada laman sosial sekarang, orang forward saya gambar anak jatuh daripada tingkat 4 jatuh eskalator terselit sana, terselit sini. Itu membuatkan kami sebagai ibu bapa rasa macam, kita bukan nak kata nak menghalang 100%, tapi kita cuba untuk prevent. Prevent is better than to cure. Sebelum benda jadi, baik kita cegah dulu. Saya setuju, Haji. Alhamdulillah. Haji ni semenjak-menjak ni. Brilliant orang kata. Alhamdulillah. Tak, lagi satu. Sekarang ni zaman, tengok baru-baru ni siapa yang tak tahu yang anak kena culik betul-betul depan mak dia. Betul. Dia ambil begitu, orang sekarang makin berani. Betul. Makin berani. Jadi dengan adanya tali ni, orang tu ambil, kita tarik dia balik. Orang tu balik kita culik. Ada some yang mengatakan, oh kita samakan dia macam our pets. Kita sebenarnya, okay, kita sayang juga kita punya pets. Betul, betul tak? Betul. Kita sayang kita punya kucing. Betul. Dan ada reason, juga yang sayang anjing dia. The reason kenapa dia orang pakai kat anjing, sebab dia orang tak nak anjing dia orang tu lari. Sebab dia orang sayang anjing dia. Exactly. Kita pakai kat manusia sebab kita sayang kat manusia tu. Kita nak jaga dia daripada dia pergi main band kat sana sama dengan Kali Basker. Kena letting shot ke apa ke. Lagi tak satu benda ni, benda ni bukan saya dengan Syah jahit kat rumah ke apa ke. Tak ada, memang ada jual. Worldwide. Aduh. Tapi sebenarnya kita tak payah ambil pusing pun. Yang bercakap ni kadang-kadang budak tingkatan satu. Exactly. Not just that. Tapi ada juga orang-orang yang besar yang tak dapat, yang tak tahu tentang ni. Jadi mungkin dengan adanya benda ni melalui Syah dengan awal, diorang macam, oh, is it? Oh, sebab Syah cakap ke awal, sebenarnya jangan ambil pusing sangat benda ni bila orang cakap. Nampak. Yang ini, kalau macam ni punya lincah, tak boleh guna tali ni. Ni, bawa keluar tali kapal tu. Dahsyatlah, Dik. Kau lagi popular daripada bintang popular 2008. Tak lama lagi dia buat ni, apa? IG Reswap Review. Dia buat IG Review. Bagaimana baby? Tapi sebenarnya, berapa sekali up, 600? Tapi sebenarnya, okay, boleh kategorikan Lara Lana merupakan anak selebriti pertama yang mempunyai pengikut yang sebegitu banyak. Kalah macam selain dah bertahun-tahun bertapak di dalam industri ni sebenarnya. Awak apa kurangnya? Tak, maksudnya cakap pasal Lara. Baru setahun tiga dah ada 800 follower. Umur dia 4 tahun, mau 4.2 juta. Okay. Dan kepada anda semua, kita masih lagi menunggu tweet yang ke-1000 untuk memenangi tudung sempena awal Muharram yang jatuh pada esok hari. Baiknya Lofa bagi tudung. Untunglah. Untunglah. Okey. Okey. Apa ni? Back to apa ni, parenting. Go. Dan kepada awal dan Syah sebagai ibu bapa selebriti. Bagaimana tu? Tekanan awal. Tekanan. Tekanan korang. Dia risau bila kita nampak macam lately ni ada banyak yang kena kidnap lah, pula kan. Kejadian-kejadian macam tu. Exposure yang dia yang terlalu out there. Kita rasa risau juga. Macam sayang. Anything happens to her. Tapi kita harap-harap. Bismillahirrahmanirrahim. Bagilah dia susu sikit. Amir sini, meh. Aunty bagi, meh. Jangan tarik, okay, Lara? Tak makan-kang, Lara? Dia tekanan sebagai... Haji baca doa, mesti diamnya. Diam!
Tekanan dia apabila kita cuba untuk membesarkan anak kita mengikut cara kita tetapi sering, sering dikritik ataupun dipertikaikan oleh orang luar disebabkan hanya disebabkan kita selebriti, apa yang kita buat semua benda lah salah. It's not that orang kata oh kalau tak nak kena kritik or anything jangan ada Instagram. It's not that. Kita terima apa-apa pandangan yang orang ajar yang kita ada tak baik tahu. Buruk, eh? Ada baik, ada buruknya. Dia. It's just that kalau boleh we need to learn to open our mind. Kan dengan benda-benda macam ni. Come on, dah 2015 tu. Betul. Kita tak nak ke belakang. Tapi saya cukup respect lah korang berdua sebab apa berani untuk be there and then face all the challenges dan juga kritikan orang. Kerana mungkin anda juga menjadi sebagai beberapa contoh kepada mereka di luar sana yang especially yang couples lah. Ramai yang tanya kat mana nak beli harness tu, ramai yang tanya kat mana boleh beli. So in a way kita macam educate diorang juga dengan kewujudan harness. Diorang ni lah Google yang terkini. Nak tahu apa-apa je tanya. Kadang-kadang bila kita tengah beli barang, kadang-kadang kita terleka. Macam bi cantik tak ni? Cantik ni tiba-tiba anak orang. Lepas tu turun kereta, turun lompat, lintas jalan. Tapi ada gosip lagi meletup daripada tu. Kerana sekarang ni dengar cerita Pak Haji ni nak cara semua job-job ustaz-ustaz keluar sana. Astagfirullahaladzim. Tak apa, Nabil. Jangan takut. Saya tak suruh you baca apa-apa doa sekarang ni. Tak ada. Okay, ini gosip mana ni? Dia pergi haji ada sebab rupanya. Allah. Nak cara sebenarnya. Tak ada. Sebenarnya mungkin orang salah faham. Orang banyak jemput saya sekarang ni bukan bagi ceramah. Masya Allah. Aku kalau bagi ceramah, lain mazhab pergi sekarang. Orang ajak saya untuk berkongsi pengalaman saya menunaikan ibadah haji. Di usia yang sangat muda. Di usia yang sangat muda ni, kau? Saya baru 24. La ilaha illallah. Dah buat haji. Itu orang cakap lambaian Kaabah tu sampai awal dekat saya. Jadi bila orang jemput saya tu, saya nak kongsi. Kita nak tarik minat orang-orang muda sebab apa? Orang selalu tengok orang tua yang pergi haji semua orang tua kan? Exactly. Tapi bila kita sampai sana, sebenarnya dengan tenaga yang ada dengan sado orang ni, muda yang diperlukan untuk menunaikan haji. Okey, tapi sebenarnya honestly speaking, saya sebenarnya inspired dengan Nabil bila dia pergi macam Terima kasih. Macam kenapa saya tak pergi? Kenapa kita tak pergi juga? I mean, masa time ni lah kita nak pergi kan? So, tu kita akan ada satu package haji bersama Lofa. Saya akan jadi mutawif lah, tapi sampai airport je. Itu je satu. Pergi umrah dulu. Okey. Baik tu korang. Okey, selain daripada kita put aside parenting macam awal sendiri dengan Syah sekarang ada Garderobe House di mana one stop center untuk semua fashion yang selected one. Mungkin sedikit tentang tu. Okey, kita tahu ramai sangat orang suka membeli belah kan. Betul. Dan kita Syah kata, okey, apa kata kita himpunkan brand-brand kegemaran kita yang kita rasa ada potensi untuk pergi jauh. Kita letakkan di bawah satu bumbung dan kita gelarkan dia Garderobe House. Terletak di mana? Di Empire Damansara. Dia nak jalan. Tapi yang bestnya, dia cerita kalau nak beli dekat tempat korang pun, sekarang ni tak payah bawa cash pun. Guna swipe-swipe je kan. Because cash is old school. Yes. Ini jing. Anjing gonjing. Malam ni kau take over? Boleh lah. Bagi lagi tuan chance dia. Okeylah, lepak. Saya bagi you all peluang untuk tambah lagi satu. Tambah wife ke tambah anak? Okey, Syah awal, Lara, thank you so much. Terima kasih. Bye dekat meletup. Jadi mungkin korang ada ucapan kepada peminat-peminat ke dengan apa yang sering berlaku kepada kehidupan seharian korang sekarang ni kan? Ada baik, ada yang buruk, silakan. Saya mewakili isteri saya, Syah Yaya, dan juga anak kami, Lala-Lana, mengucapkan terima kasih di atas sokongan yang tak belah bagi semua pihak. Dan kalau ada tersalah silap kami buat sepanjang kami cuba membesarkan Lala-Lana, kita minta maaf banyak-banyak. Yang baik tu boleh jadikan ikutan. Yes. Yang tak baik tu sama-sama kita belajar dan kita jadikan sempadan. Salam Al-Hijrah 1437. Lara ada nak cakap apa-apa? Lara akan keluarkan dengan dia punya harness tak lama lagi. Harness. Boleh datang beli dekat Garderobe House Empire Damansara. For real. Terima kasih. Awal, thank you, Syah. Bukan untuk Lara, Alana. Yeay.